Hai guys, selamat datang di YouTube Bamsu Channel. Ikuti terus, pasti seru. Selamatkan kami dari pandemi yang melanda. Hindarkan kami dari musibah, bencana, dan petaka. Keluarkan kami dari krisis akibat dampak pandemi. Rahmati kami, ya Allah, dalam naungan ridha dan kasih sayang-Mu. Ahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya tidak tahu apakah saya termasuk golongan dulu atau golongan masa yang akan datang. Mudah-mudahan Prof. Alif memiliki penilaian yang objektif bahwa kita di seluruh ruangan ini, walaupun usianya sudah di atas 60, tapi bukan termasuk golongan yang saya hormati dan kita semua banggakan, pimpinan MPR Republik Indonesia, ada Pak Zulkifli Hasan, Pak Hidayat Nur Wahid, dan Prof. Jimli. Kita juga nanti menunggu ceritanya Pak Jul atas gagasan Koalisi Indonesia Barat. Kita dengar apakah ini dalam kategori termasuk golongan dulu apa golongan yang akan mampu berubah masa depan. Yang saya hormati
Profesor Dr. Arief Safian, Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, sahabat saya yang selalu jadi idola saya. Muda, pintar, dan memiliki masa depan yang cerah. Apa yang dijalankan oleh Prof. Arief ini adalah impian semua anak muda. Kecil, muda, kaya raya, tua, foya-foya, dan mati masuk surga. Tapi yang tengah tadi saya ralat, foya-foya untuk kebaikan. Dia memfoya-foyakan waktunya untuk berbuat kebaikan bagi umat. Wakil Ketua Umum Mas Priyo Budi Santoso, ini juga sahabat saya. Beliau yang mengkader saya sebagai politisi sampai hari ini. Mudah-mudahan beliau bisa kembali ke partai yang besarkan. Kembali ke jalan yang benar. Yang saya hormati sama saya, Mas Ari Ginanjar, yang saya lagi akan memberikan pencerahan pada kita, mendinginkan hati kita atas berbagai persoalan yang kita hadapi bersama, apakah persoalan kebangsaan atau persoalan rumah tangga kita. Pak Ari Ginanjar cukup ahli di bidangnya. Kemudian yang saya hormati Sekretaris Jenderal Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Dr. Insinyur Andi Ilyani Paris. Ini agak kurang Islami, ada Paris. Harusnya Ilyani Mekah. Pertama-tama mereka panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan tanpa kurang satu apapun ya, di tengah-tengah suasana yang masih tidak menentu apakah ada penyakit-penyakit lain setelah COVID ini. Ya. Selamat datang pada seluruh pengurus ISMI yang hadir di ruangan ini. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini yang selama pribadi maupun bersama pimpinan dan segenap anggota MPR Republik Indonesia, saya menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada segenap cendekiawan muslim Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, ketika pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia bertemu dengan saya menyampaikan niat untuk menyelenggarakan silaturahmi kebangsaan dengan tema menjalin silaturahmi merawat persatuan bangsa, saya langsung menyambutnya dengan antusias. Kenapa? Karena sebagai umat Islam kita sangat memahami keutamaan daripada silaturahmi. Dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 22-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan silaturahmi atau hubungan kekeluargaan, mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya." Jadi kita termasuk orang-orang yang tetap dibukakan mata dan telinga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan silaturahmi yang hari ini kita selenggarakan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah Subhanahu wa taala Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi." Dalam hadis lainnya sebagaimana diriwayatkan Bukhari Muslim,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak akan masuk surga pemutus tali silaturahmi. Syukur alhamdulillah, setelah 2 tahun terhalang oleh pandemi COVID-19, pada lebaran tahun ini umat Islam kembali merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Bisa mudik bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat di dalam kampung halaman. Meluaskan rezeki sebagai berkah silaturahmi tidak boleh diartikan hanya sekedar tambahan rezeki yang akan kita peroleh. Tetapi harus pula dimaknai untuk saling berbagi rezeki kepada masyarakat yang lebih luas. Pada lebaran tahun ini dana pemudik diperkirakan mencapai 258 triliun. 3 kali lipat dibanding sebelum pandemi tahun 2019. Daya ungkitnya luar biasa dalam menggerakkan ekonomi daerah. Perekonomian berputar lebih merata dan tentu mendatangkan momentum pertumbuhan yang lebih berkualitas. Perekonomian pada saat mudik lebaran bisa menjadi inspirasi menata ulang perekonomian yang sedang mengalami perputaran balik setelah mengalami resesi akibat pandemi COVID-19. Saudara-saudara hadirin yang saya banggakan, hingga saat ini kondisi umum perekonomian Indonesia masih mencirikan dualisme antara ekonomi di perkotaan dengan di pedesaan, antara ekonomi formal dengan non-formal, antara ekonomi modern dengan tradisional, dan sebagainya. Kedua segmen ekonomi yang superior dengan yang inferior tersebut hidup berdampingan tanpa adanya saling keterkaitan dan saling memperkuat satu sama lainnya. Bahkan cenderung sektor yang inferior dieksplorasi oleh sektor yang superior. Di pedesaan, perkebunan negara dan swasta besar seperti teh, karet, pinus, tebu, kopi, dan sebagainya memperkerjakan buruh kebun yang masih jauh dari sejahtera dan cenderung miskin dari generasi ke generasi. Masyarakat pinggiran, buruh tani, petani penggarap, buruh nelayan, nelayan kecil, buruh lepas pabrik, buruh bangunan, buruh tambang, dan berbagai pengusaha mikro tradisional di berbagai sektor. Nasibnya pun tidak jauh berbeda, mereka tetap berada di garis kemiskinan. Mereka sering dilupakan dan tidak terjamah oleh pembangunan. Inilah sebenarnya akar penyebab dari ketimpangan pendapatan dan kemiskinan kronis yang belum bisa dikikis habis dalam perekonomian kita. Saudara-saudara sekalian, setelah lebih dari 3/4 abad merdeka dan membangun cita-cita kemakmuran yang berkeadilan, belum sepenuhnya tercapai. Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan pemerintah, walaupun sudah mencapai satu digit, yaitu 9,7% pada September 2001, namun dari jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi, yaitu 26,5 juta jiwa, 10% kurang lebih dari total penduduk kita. Jumlah ini lebih banyak dari populasi penduduk benua Australia yang hanya sebanyak 25,5 juta jiwa. Angka kemiskinan walaupun trennya menurun dalam 50 tahun terakhir, namun penurunannya sudah melandai. Artinya, upaya penanggulangan kemiskinan mencapai titik jenuh. Permasalahan penduduk miskin yang masih tersisa seperti kerak-kerak yang sulit dihilangkan, padahal jumlahnya masih sangat banyak, yaitu sekitar 25 hingga 30 juta
jiwa. Dari segi keadilan, juga masih jauh dari harapan. Koefisien Gini atas dasar pengeluaran rumah tangga tampak kelihatan moderat, namun ketimpangan lebih nyata terlihat atas dasar kepemilikan aset finansial, yaitu tabungan dari berbagai surat berharga, serta aset fisik, yaitu lahan, bangunan, kendaraan, dan kekayaan lainnya. Koefisien Gini untuk kepemilikan lahan pertanian misalnya, semenjak 40 tahun terakhir, sudah di atas 0,5 dan mendekati angka 1 yang artinya sangat timpang dan mengkhawatirkan. Saudara-saudara sekalian, jelaslah dari indikator kemiskinan dan ketimpangan ini, pembangunan ekonomi Indonesia semenjak merdeka belum berhasil membawa kita kepada kondisi berkeadilan dan berkemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal, ketidakadilan dan kesenjangan lebar bukan hanya buruk bagi si miskin, tetapi juga bahaya bagi yang kaya. Kesenjangan lebar bisa memicu polarisasi sosial, kecemburuan, prasangka, memudarkan rasa saling percaya yang pada ujung-ujungnya membawa resiko kemunduran kesehatan fisik dan mental, bahkan bisa merembet pada peluluhan capaian pembangunan secara keseluruhan. Sejarah sudah memperlihatkan kepada kita bagaimana berbagai peristiwa yang membuat pemerintahan berganti di tengah jalan. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, di kalangan umat Islam Indonesia dikenal kalimat kubul waton minal imam. Mencintai tanah air adalah bagian dari keimanan. Al-waton bisa dimaknai tanah air, tempat kita hidup, tetapi juga bisa dimaknai sebagai sekumpulan masyarakat yang memiliki cita-cita bersama, memiliki komitmen dan konsensus untuk hidup bersama sebagai sebuah kesatuan bangsa. Mencintai al-watan atau mencintai tanah air berkonsekuensi kepada kewajiban untuk menjaga, merawat, dan memakmurkan. Oleh karenanya, kalimat kubul waton minal imam menyemangati dan menjadi pengikat, menjadi pesan keagamaan yang sangat mendalam bagi umat Islam untuk berkontribusi bagi bangsa, untuk mewujudkan cita-cita yang ingin kita capai bersama, yaitu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Artinya, menjadi bangsa yang baik, bangsa yang mulia, bangsa yang berperadaban, bangsa unggul tetapi tetap rendah hati. Bangsa yang rendah hati adalah bangsa yang selalu menjalin silaturahmi, merawat persatuan bangsa dengan cara memelihara kerukunan sesama warga bangsanya. Indonesia ditakdirkan menjadi bangsa yang majemuk. Anugerah tersebut patut kita syukuri dengan cara menghargai kemajemukan sebagai kekayaan dan kekuatan bagi kita sebagai bangsa. Oleh karenanya, kerukunan haruslah menjadi kebutuhan buat kita semua, karena kebinekaan adalah elemen pembentuk bangsa. Jadi kebinekaan bukan hanya fakta sosiologis yang hanya diterima sebagai sesuatu yang given, tetapi harus terus-menerus diperjuangkan. Terus kita perjuangkan. Salah satu ancaman terbesar yang dapat memecah belah kita sebagai sebuah bangsa adalah konflik berlatar belakang agama, terutama yang disertai dengan aksi-aksi kekerasan. Kita sadari bersama bahwa agama apapun dan dimanapun memiliki sifat dasar keberpihakan yang syarat dengan muatan emosi dan subjektivitas tinggi, sehingga hampir selalu melahirkan ikatan emosional pada pemeluknya.
daya rusak konflik yang berlatar belakang perbedaan klaim kebenaran tafsir agama tentu akan lebih dahsyat lagi. Mengingat watak agama yang menyentuh relung emosi terjauh di dalam setiap jiwa manusia. Untuk mengelola situasi keagamaan Indonesia yang sangat beragam, kita membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yaitu dengan mengedepankan modernisasi beragama, menghargai keragaman tafsir, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan tindakan kekerasan. Saya sangat berharap kepada kawan-kawan, para senior, tokoh, cendekiawan muslim terus mampu memberikan kontribusi dan berperan secara aktif untuk terus mengarusutamakan sikap moderat, meningkatkan literasi masyarakat agar mereka mampu beradaptasi di tengah luapan arus informasi dan kesimpang siuran. Moderasi beragama akan menjadi pijakan kita dalam membentuk peradaban Indonesia yang maju, adil, dan makmur, serta mengantarkan kita menjadi bangsa yang disegani dalam pergaulan internasional. Terlebih kini kita tengah dipercaya memegang presidensi G20 yang akan diselenggarakan pada akhir tahun ini. Umat Muslim Indonesia perlu membuktikan, kita perlu membuktikan bahwa kita merupakan wajah peradaban Islam yang modern, yang mengedepankan toleransi dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat yang plural dan inklusif, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, serta unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang. Hal ini sejalan dengan falsafah kebangsaan kita yang sangat brilian dan aktual di segala zaman, yaitu Pancasila, yang mendasarkan diri pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Cerminan kehidupan beragama di Indonesia yang rukun dan keberagaman tentunya diharapkan menjadi teladan dan sekaligus jawaban bagi konflik-konflik yang berbasis suku, agama, ras, antar golongan di seluruh dunia. Saya yakin dan percaya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Arief Satria dan Insinyur Andi Yuliani Paris mampu berkontribusi mewujudkan masyarakat madani, berkarakter, bertakwa, dan berdaya saing tinggi. ISMI berperan sentral atas pentingnya persatuan, kerukunan, persaudaraan, karena Indonesia terdiri dari berbagai suku serta agama. ISMI bukan sembarangan organisasi masyarakat. ISMI bukan organisasi kaleng-kaleng yang dibentuk dengan serius untuk membangun bangsa ini dan membesarkan bangsa ini menuju keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. ISMI adalah kumpulan cendekiawan muslim yang memegang teguh nilai keislaman dan sekaligus sebagai cendekiawan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. ISMI merupakan tempat berkumpulnya orang-orang hebat. Oleh karena itu, selain sebagai wadah pemersatu, ISMI diharapkan mampu menjadi tempat menyelesaikan berbagai persoalan bangsa seperti peningkatan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi, dan berbagai persoalan kebangsaan lainnya. Berbagai persoalan tersebut apabila dipecahkan oleh orang-orang hebat, hasilnya pun pasti akan hebat. Jika saya menyadur dengan memodifikasi kata-kata yang pernah diucapkan oleh Bung Hatta, maka ungkapannya kurang lebih akan sebagai berikut. ISMI harus menjadi garam bagi bangsa kita dan tidak boleh menjadi gincu atau tidak harus menjadi gincu. ISMI tidak terlihat tetapi terasa. Itulah garam. ISMI tidak harus menjadi gincu, kelihatan mencolok, cantik,
tetapi tidak terasa apa-apa. Menuju Indonesia Emas tahun 2045, bangsa Indonesia akan menghadapi banyak perubahan yang mengandung peluang dan tantangan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan sebelumnya, lompatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan nasional semakin terkait dengan perkembangan internasional. Saat ini, dunia tengah mengalami ketegangan geopolitik global, mulai dari krisis Ukraina yang belum jelas kapan akan selesai dan di mana ujungnya, ketegangan Laut Cina Selatan, hingga konflik di berbagai belahan dunia lainnya, seperti di Palestina, Suriah, Yaman, Somalia, dan masih banyak di tempat-tempat lainnya, yang suka atau tidak suka, pasti akan mempengaruhi kondisi kenegaraan kita. Indonesia perlu berdiri dengan memegang teguh cita-cita kebangsaannya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita tersebut memberikan mandat kepada kita untuk membangun sebuah kerangka kebijakan strategis dalam memastikan kepentingan nasional kita tetap terjaga di tengah dinamika percaturan global yang kian memanas, terutama dalam menciptakan kedaulatan dan kemandirian di tiga sektor utama, yaitu penyediaan pangan, energi, serta keamanan dan pertahanan. Ketiganya merupakan penyangga utama bagi kedaulatan nasional. Saudara-saudara sekalian, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, sekaligus juga Ketua Umum ISPI, ketergantungan atas tiga aspek tersebut akan menjadi batu ganjalan dalam menciptakan kemandirian ekonomi nasional. Sebaiknya atau sebaliknya, pemenuhan tiga aspek tersebut dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta menjadi jangkar bagi penciptaan kesejahteraan, penguasaan ilmu pengetahuan, serta keterlibatan yang lebih aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Untuk menjadi kekuatan besar di kancah global, tak bisa diwujudkan tanpa membangun kekuatan internal bangsa. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tentunya memiliki tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa kehidupan demokrasi yang ada dapat tumbuh semakin matang dan dewasa. Demokrasi yang sehat akan menciptakan proses politik yang bertanggung jawab, di mana setiap wakil rakyat dan pemimpin dari berbagai tingkatan diisi oleh mereka yang cakap dan bersungguh-sungguh dalam mengupayakan kemaslahatan umat atau masyarakat. Biaya politik yang tidak lagi menjadi hambatan bagi mereka yang terbaik untuk mengisi posisi-posisi jabatan publik. Partai politik bertransformasi menjadi organisasi modern yang mampu mengelola sumber daya kolektif untuk memperjuangkan cita-cita pembangunan bangsa. Tentu untuk menciptakan diperlukan satu kerja keras dan gotong royong dari seluruh lapisan masyarakat untuk kita semua menata ulang segala lini kehidupan dengan tidak lagi mendepankan kepentingan segelintir orang dan golongan, tetapi berusaha menciptakan kemaslahatan bersama bagi seluruh anak bangsa. Sejalan dengan itu, MPR kini tengah bekerja keras untuk menghasilkan pembahasan pokok-pokok haluan negara yang insya Allah hari bulan ini bisa kita selesaikan dan akan kita laporkan kepada para ketua umum partai politik untuk mendapat respon dari beliau-beliau para ketua umum partai politik. Apakah bangsa ini sudah saatnya memiliki lagi pokok-pokok haluan negara atau semacam garis besar haluan negara ke depan, atau kita kembali seperti orang menari poco-poco tanpa pegangan program jangka panjang yang pasti. Gagasan menghadirkan PPHN yang sangat penting hari ini
telah selesai finalisasinya di Badan Pengkajian MPR dan akan segera didistribusikan kepada para pimpinan partai politik, para fraksi-fraksi yang ada di sini, dan anggota MPR Republik Indonesia. PPN bukan dimaksudkan, atau pokok-pokok negara, bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan dominasi antara eksekutif dan legislatif sebagaimana yang sering diperdebatkan para ahli. Tidak pula dimaksudkan sebagai upaya parlemen membatasi otoritas pemerintah dalam ruang presidensial, melainkan sebagai upaya untuk memperkuat konsensus nasional kita dalam mematangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat di alam demokrasi. Tentunya kami terus mengharapkan dukungan dan masukan dari seluruh pihak agar pokok-pokok negara senantinya bisa kita wujudkan sebagai konsensus nasional untuk mengawal perjalanan bangsa kita. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mungkin sangat panjang, tapi penting saya perlu sampaikan kepada saudara sekalian bahwa bangsa kita hari ini sedang berada dalam persimpangan jalan. Pemilu 2004 juga akan menentukan apakah bangsa kita mampu membawa kita semua dalam perahu menuju pulau yang mensejahterakan kita semua sebagaimana berada dalam pasal atau dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin dan percaya ISBI di bawah kepemimpinan Profesor Arief mampu memberikan pencerahan dan darah baru bagi pemikiran para cendekiawan muslim Indonesia sebagai masukan pada pemerintah maupun pada para politisi bahwa membangun bangsa perlu kesepakatan yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon berkenan Bapak Bambang tetap berada di stage, Bapak izin tetap berada di stage, Bapak. Sekaligus menandai peluncuran kartu keanggotaan ISBI akan diserahkan secara simbolik kartu keanggotaan ISBI ini oleh Ketua Umum ISBI Bapak Profesor Dr. Arief Satria. Juga mohon untuk mendampingi Sekjen ISBI Ibu Dr. Insinyur Andi Julani Paris. Disilakan. Dan segera mendapatkan tisu dari ISBI, semoga juga bisa dimanfaatkan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk sekalian. Terima kasih. Kami aturkan kepada yang dihormati Bapak Haji Bambang Susatyo, Ketua MPR Republik Indonesia, yang telah menyampaikan paparan dalam bidang kemanusiaan pada kesempatan ini. Bro and sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.